Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin, kakak-kakak, adik-adik, pagi ini kita berada di Warung Pak Sa'dun Nasi Biryani, nombor 93 Jalan Dahlia 19 Taman Dahlia. Terima kasih kepada Pak Sa'dun yang bersama-sama kita pada pagi ini ya. Dan tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak, di pagi ini kita berada di satu forum ataupun bicara Hati Wanita 2.1 dengan tajuk yang jarang untuk kita mahu membicarakannya, iaitu hal hilang dara di mana silapnya. Hilang dara dalam masyarakat Melayu adalah sesuatu yang dilihat begitu besar ya. Tetapi pada pagi ini kita bertuah kerana moderator kita ada terdiri daripada tiga orang yang kita pilih khas bersama-sama kita, iaitu Dr. Siti Mahriah Mahmud yang merupakan Ketua Awan Nasional, Ahli Parlimen Kota Raja dan merupakan seorang doktor medical. Ya, jadi Dr. Siti Mahriah bukan sahaja dapat mengupasnya dari sudut politik tetapi dapat mengupasnya dari sudut medical ataupun perubatan. Di tengah-tengah adalah Puan Nurhayati Bacok, merupakan Ketua Awan Johor. Puan Nurhayati Bacok terlibat secara aktif begitu lama dari sudut coaching dan counseling ya, dan telah pun memberi khidmat yang banyak kepada masyarakat ya, dalam sudut-sudut counseling dan coaching untuk meneruskan kehidupan ini. Dan ketiga ialah Ustaz Muhammad Afdal bin Zabbar, merupakan penyelia, imam dan guru Fardu Ain Baitus Solehah, satu badan yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mengembalikan wanita-wanita, menyelamatkan wanita dan anak-anak yang telah menjadi mangsa keadaan ya, yang perlu dibantu. Dan ini merupakan satu kerja-kerja yang begitu mulia. Tuan-tuan, puan-puan, program kita pagi ini boleh kita lihat melalui Facebook secara online. Dan bagi yang ada di sini, kita minta supaya menjadi lidah bicara, menyampaikan kepada rakan-rakan yang berada di luar. Jadi insyaAllah kita mulakan pagi ini dengan Dr. Siti Mahriah Mahmud. InsyaAllah. Doktor, kita mempunyai kaji selidik global kesihatan pelajar sekolah. Ya, pelajar sekolah ni kita telah buat kajian dan didapati aktiviti seksual di kalangan remaja berusia 13 tahun hingga 17 tahun meningkat dari 0.9% kepada 8.4%. Dan Malaysia menduduki tempat keempat daripada 10 negara di dunia berkaitan kehamilan remaja berusia 15 hingga 19. Dan ini merupakan data Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO 2015-2011. Jadi kita minta doktor untuk mengulas tentang tahap aktiviti sosial remaja di Malaysia terkini dan apakah pandangan doktor tentang perkembangan-perkembangan ini dan bagaimana ianya perlu kita atasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Terima kasih puan pengerusi, puan Nurhayati, juga ahli-ahli panel bersama saya, ustaz apa tadi? Minta maaf, Ustaz Muhammad Afdal bin Zabbar. Saya ingat nama Zabbar je, Muhammad Afdal saya tak ingat. Dan Puan Nurhayati Bacok, saya kira dari sudut teorinya saya tahu sikit, tetapi di sudut praktikalnya Ustaz Muhammad Afdal lah yang banyak deal dengan kes-kes ini. mengenai statistiknya, apa ni Puan Nurhayati ya, sebenarnya memang benar seperti yang dikatakan World Health Organization, persatuan apa ni, World Health Organization atau WHO ya, memang meletakkan Malaysia nombor 4 daripada nombor 10 ya, di antara negara yang yang kira di segi pembuangan apa, kehamilan luar nikah ya,
15 hingga 19 tahun. Ini semua anak-anak sekolah, tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan banyak lagi sebenarnya kajian-kajian lain yang menunjukkan keseriusan berlakunya fenomena sosial ini yang semakin hari semakin tenat di dalam negara kita. Cuma saya di segi sudut tajuknya kan hilang dara tu, saya tak kira lah. Saya nak sebut hilang teruna sekali, kerana kalau hilang dara tak akan berlaku kalau terunanya tak hilang. Ya, 2x5. Ya, selalunya saya nak betulkan sikit persepsi masyarakat kita yang heboh sekampung apabila orang perempuan yang mengandung, orang perempuan yang lahir di luar nikah, tapi yang menyebabkan penyakit ni orang lelaki. Saya nak sebut di sini sebab saya rasa agak bias masyarakat kita bila kita nak menjaga, nak membendung keadaan ini, kepala kita hanya tertumpu kepada anak perempuan. Kepala kita tidak pernah memikirkan untuk mendidik anak lelaki. Kenapa? Kerana bagi anak lelaki hilang teruna tidak menjejaskan dan tidak menampak di segi fizikalnya. Tapi bagi anak perempuan, kalau hilang daranya saja, ya, dia tak nampak. Tetapi kalau menyebabkan kehamilan, maka seluruh tubuh badannya akan berubah secara fiziologi. Ya. Jadi kesannya lebih teruk ke atas wanita. Namun biasanya yang menerima tamparan hebat adalah wanita. Lelakinya orang putih kata go scot free. Ya, jadi kita kena betulkan sisi pandang ini, kerana dosanya sama. Ya, dosanya sama, baik perempuan baik lelaki. Jadi di segi pendidikannya juga, kita tidak hanya perlu menekankan kepada perempuan, tetapi juga perlu menekankan kepada lelaki. Makna dia hilang teruna pun sama, hilang dara pun sama. Ya, kedua-duanya adalah zina. Ya, jadi masyarakat kena betul perspektif ini. Kalau tidak, kita hanya asyik menjaga anak perempuan, remaja perempuan, tetapi anak lelaki kita biar bebas sebebasnya pergi membuat kesalahan dan tanpa rasa bersalah, ya, dan tanpa rasa tanggungjawab, ya, tetapi yang menanggung bebannya adalah perempuan. Dan orang perempuan pula di segi psikologinya dia menanggung psikologi itu terlalu lama, ya, walaupun apa yang berlaku itu bukan di atas kehendak dan kerelaannya. Misalnya, ya, bila cakap pasal hilang dara ini, kita tahu daripada laporan-laporan akhbar, kanak-kanak seawal 5-6 tahun sudah dinodai. Ya, kanak-kanak yang tidak tahu apa, mereka tidak minta dan mereka tidak tahu apa benda itu yang sedang berlaku ke atas mereka. Tetapi apabila mereka tahu, mereka rasa diri mereka tidak suci. Mereka merasa diri mereka kotor. Dan perkara ini beban psikologinya panjang dalam hayat mereka. Sedangkan yang melakukan ke atas mereka adalah orang lelaki yang kadang-kadang orang yang dekat dengan mereka. Statistik makin hari menunjukkan bahawa kesalahan seksual terhadap kanak-kanak adalah daripada keluarga terdekat. Iaitu keluarga macam mana? Bapa saudara, bapa tiri, nenek, datuk, ya, orang-orang yang mereka mereka percayai, orang-orang yang mereka tinggal satu rumah dengan mereka. Dan setiap kali, ya, kalau mereka membawanya kepada orang yang dewasa, biasanya kalau ibunya sekalipun kalau diberitahu bahawa bapa saudaranya lah yang telah menodai dia, maka ibunya suruh dia tutup mulut. Ibunya tak bagi cerita sebab ini akan merosakkan nama keluarga. Ya, jadi ini adalah satu isu yang kita orang perempuan terutamanya mesti faham. Ya, kena faham, kerana kita yang akan mendidik anak lelaki dan anak perempuan. Ya, jadi ini clear ya, saya nak jelas bahawa saya nak ubah sikit tajuknya ya. Hilang dara, hilang teruna. Ya. Dan hilang dara, ingat, bukan atas semata-mata kehendak dan kerelaan mereka, walaupun apa yang berlaku dalam masyarakat kita yang selalu dilihatnya adalah dalam umur remaja, suka sama suka. Ya, tetapi ia juga berlaku kepada umur yang lebih muda,
dan mereka ini menjadi mangsa kepada orang-orang dewasa. Jadi saya berhenti kat situ dulu Puan Nuhayati. Semoga kita semua boleh orientate kepala kita, readjust kepala kita bahawa ia bukan masalah orang perempuan saja, tetapi juga masalah yang dihadapi oleh kaum teruna dan kaum lelaki juga. Sekian dahulu. Jadi terima kasih Dr. Maria. Jadi kita perbetulkan sedikit perspektif kita. Yang kita lihat sehari ini bukan sahaja hilang dara, tetapi hilang dara, hilang teruna. Di mana silapnya? Begitu ya. Kita ahli panel kena readjust pagi ini. Jadi ustaz pun kena readjust dah sekarang ni. Hilang dara, hilang teruna, di mana silapnya? Jadi Puan Nurhayati Bacuk, masalah hilang dara, masalah hilang teruna ini, dia jadi satu kebiasaan di kalangan remaja. Ya. Jadi istilah berkapel, kalau tak ada boyfriend ni dia macam risau. Ya. Jadi berkapel ni dia sangat sinonim dengan muda-muda zaman sekarang. Sehingga ada ibu-ibu dia risau. Eh, tak ada boyfriend lagi ke? Eh, tak ada girlfriend lagi ke? Kau ni normal ke tak normal? Kan? Kat sekolah kan ramai? Jadi begitu. Jadi bila tamat pengajian pula, kita takut kalau anak perempuan ni, dia jadi anartu. Anak lelaki ni, kan? Dia terus duduk solo. Jadi apakah sebenarnya faktor yang merupakan punca utama gadis-gadis hilang dara, anak lelaki hilang teruna? Jadi di manakah silapnya perkara ini sehingga berlaku, Puan? Okay, terima kasih kepada Puan Pengerusi, Puan Yati Bidin, ahli panel dan semua yang hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tajuk yang sangat menarik, kita nak sebut pun kadang-kadang kita rasa macam malu nak sebut, hilang dara, tambah lagi satu hilang teruna. Antara objektif yang saya rasa kita kumpul pagi ini, kita buat secara live juga di Facebook, adalah pertama kita nak memberikan satu kesedaran kepada diri kita sendiri dan masyarakat betapa ramainya dara dan teruna ataupun mungkin yang disebut oleh Dr. Maria tadi, yang seawal umur 5-6 tahun mereka dah terperangkap dengan isu ini. Kita ambil kesedaran itu dulu. Dan kalau kita tengok di data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, satu data yang sangat mengejutkan sebenarnya. Statistik ini saya ambil, statistik anak luar nikah di Malaysia tahun 2005 hingga 2009. Maknanya hampir 10 tahun yang lepas. Tetapi angka ini sudah sangat mengejutkan kita. Pertama, kaum-kaum lain yang terlibat dalam kes ini, sama ada yang disebut di sini adalah kes anak luar nikah, 91,922. Daripada kaum Melayu, yang ini yang beragama Islam, 74,723. Daripada kaum India, 23,696. Dan daripada kaum Cina, 23,692. Nanti mungkin insyaAllah kita akan dengar sedikit data daripada Baitul Solehah. Berapa yang setahun dilahirkan anak luar nikah ni, berapa berapa ratus ke berapa puluh. Maknanya kalau dalam jangkaan ini, dalam kajian ini yang hampir 10 tahun yang lepas, data ini sangat mengejutkan. Dan kalau kita tengok kesan ataupun implikasi daripada kelahiran anak luar nikah ini, bermakna bayi-bayi yang saya bacakan datanya tadi, mungkin mereka sekarang telah berumur 10 tahun ataupun mungkin lebih kecil daripada situ. Kita boleh gambarkan apabila kes ibu, kes hilang dara ataupun hilang teruna ini, ataupun dua couple tadi hilang kedua-duanya, mereka melahirkan satu zuriat. Isu bagaimana tekanan perasaan, bagaimana budaya Melayu atau budaya masyarakat kita meraihkan mereka, dan bagaimana pula ia kita berusaha untuk mencegah. Itu mungkin persoalan daripada pengerusi kita tadi. Apakah punca daripada segala-gala ini? Kalau kita nak melihat satu punca, kita boleh senaraikan mungkin 10-20 kalau kita sekadar nak membaca kes ini untuk kita menyenaraikan salah siapa. Hilang dara, hilang teruna, salah siapa?
Mungkin yang pertama kita akan terfikir, kita salahkan ibu bapa. Mungkin kita salahkan kawan-kawan. Mungkin kita salahkan akhirnya mereka yang terjebak atau terperangkap dalam kes ini akan merasa kesalahan itu daripada diri mereka sendiri. Di mana jati diri mereka? Dan akhirnya apabila kita saling tunjuk salah ni, salah ni, salah ni, memang kita tak akan mencapai kesudahan. Hingga sampai kepada terbentuknya pusat-pusat perlindungan wanita. Contohnya macam Baitul Solihin. Masyarakat masih, Baitul Solihah. Masyarakat masih memandang negatif kepada mereka. Kerana kita tak faham sebenarnya apakah peranan, apakah tanggungjawab dan apakah yang kita boleh beri untuk pertama menyelamatkan mereka yang telah pun terjebak, menyelamat dan memberikan kehidupan baru di sudut persepsi baru pada mereka. Kerana dia bergenerasi. Tekanan perasaan yang akan dilalui oleh khususnya kaum wanita ataupun remaja wanita yang melalui yang terperangkap dengan kes ini sangat besar dan dia akan meninggalkan satu trauma yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Jadi balik saya balik kepada punca tadi. Sebab itu kita melihat antara cara pencegahan. Pertama saya rasa kita tak usah malahan kepada diri yang terlibat sendiri pun jangan terlalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan atau menyalahkan takdir dan apatah lagi menyalahkan diri sendiri. Tetapi setiap daripada mereka yang terlibat, khususnya yang hilang dara tadi ataupun yang hilang teruna tadi, kena balik meneropong ke dalam diri mereka apakah punca mengapa dia terjebak dalam keadaan itu. Dengan tidak menyalahkan situasi luaran ataupun apatah lagi menyalahkan diri mereka sendiri. Kerana sekiranya mereka tidak melepasi trauma ini, dia akan membawa kepada depression ataupun tekanan yang berlarutan dalam kehidupan mereka dan bukan sekadar dia tetapi ahli keluarganya, kawan-kawannya, anak-anak dan seterusnya generasi dia yang akan datang akan melalui trauma yang sama. Jadi kalau kita kembali balik kepada fitrah kejadian yang Allah SWT ciptakan kita semua, Allah SWT yang bersifat Ar-Rahman, yang bersifat Ar-Rahim, di situ sepatutnya kita ibu bapa, kita rakan kepada kawan-kawan kita, jiran tetangga mahupun pemimpin khususnya, mesti menanamkan sifat pengasih dan penyayang kepada diri kita sendiri dulu. Dan kita kena meyakini, kita kena tanamkan seawal umur yang boleh mereka memahami komunikasi orang dewasa. Mereka mesti pertamanya memahami, menyayangi diri mereka sendiri daripada segala sudut. Faham kejadian yang Allah SWT jadikan pada mereka dan kewajipan mereka untuk menjaga diri mereka dan iktiraf serta menyayangi diri mereka sendiri. Kadang-kadang ada beberapa NGO yang membuat sekolah daripada umur setahun atau dua tahun, tadika mereka ataupun taska mereka diberi nama sekolah iman. Kadang-kadang kita rasa macam tinggi sangat ni sekolah iman ni. Kita kadang-kadang berbicara tentang iman ketika kita dah akil baligh. Tetapi maksud iman di situ adalah mengenal diri mereka dan mengenal Allah secara fitrahnya. Dan di situlah apabila mereka menyedari tentang pentingnya sikap pengasih dan penyayang, bukan sekadar menyayangi orang lain, menyayangi ibu bapa, tapi menyayangi diri mereka sendiri, menyayangi tubuh badan mereka sendiri. Dan di situlah nanti akan datang rasa tanggungjawab jati diri mereka untuk menjaga, memelihara maruah diri. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nuriati Bacok. Di mana kita perlu kembali dan cuba menyayangi diri kita seadanya dan tanpa menyalahkan keadaan dan takdir dalam apa juga yang berlaku. Jadi Ustaz Muhammad Afdal yang terlibat secara langsung dalam pengurusan rumah Baitul Solihah. Jadi Ustaz, istilah yang selalu digunakan, terlanjur. Terlanjur ni tak sengaja.
terlanjur. Yeah? Saya tak tahu saya terlanjur, kan? Jadi pasangan remaja yang terlanjur ni, dia mesti bermula dengan berkapal. Ya. Yeah? Kemudian ada juga cerita-cerita isteri menjalin hubungan dengan rakan sekerja hingga terlanjur. Ha, terlanjur, tak sengaja lah. Dan kemudian suami pula terlanjur juga dengan jiran, terlanjur dengan office mate, terlanjur. Jadi cerita-cerita terlanjur ni selalu disensasikan oleh media masa, sehingga kan perkataan terlanjur itu tidak ada makna yang berat. Ya, biasa. Ya, saya tak sengaja terlanjur. Eh? Jadi seolah-olah apa yang dilakukan ni tak berdosa, tak ada apa-apa. Ya? Mungkinkah ini sebab gejala zina berleluasa dalam masyarakat kita, ataupun bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada puan moderator yang saya hormati, ahli panel pagi ini, dan yang saya sayangi, tetamu-tetamu yang hadir. Alhamdulillah, saya sebagai seorang penyelia di Baitul Solehah, saya perkenalkan sedikit mengenai Baitul Solehah. Baitul Solehah ni menempatkan wanita-wanita yang hamil, yang hamil anak luar nikah. Itu bahasa sopan dia, bahasa kasarnya, ataupun lebih tepat lagi, wanita-wanita yang hamil atas perbuatan zina, melahirkan anak yang hamil dengan sebab zina, dan ataupun lebih keras lagi dikatakan, wanita yang lahir anak haram. Minta maaf saya cakap, saya berhadapan dengan mereka selama 4 tahun lebih, dari asalnya pertubuhan Batu Solehah ni daripada seorang dulu, datang ke rumah saya, jumpa dengan mak mentua saya lah, mak mentua saya pengasas di Batu Solehah, datang seorang sedang belajar universiti, pakwa dia yang hantar, mengaku kesalahan dia, mak mentua saya uruskan sampai sudah beranak, sudah bersalin, sambung belajar. Datang lagi seorang, kemudian datang 2 orang, sampai satu masa datang 4 orang, 4 orang sekali di rumah, dan sampai satu masa lagi 10 orang. Kalau ikutkan asal yang datang tu seorang 2 orang, masa kami sampai di rumah, sampai di Batu Solehah ni rumah mentua saya, memang rumah kami ni rumah 3 tingkat di Pulau Utama. Bila masa dalam seorang atau 2 orang yang datang ke tempat kami tu, bila kita orang adik anak beranak ni ataupun adik beradik tengok TV, dia orang yang datang tu malu, duduk ujung-ujung bucu, buka buku baca seorang-seorang. Bila makan kita panggil, dia segan datang seorang-seorang. Sampailah hari ini, jumlah yang keluar masuk daftar, setelah satu rumah, asalnya rumah yang satu tu, dan sekarang ni sudah memiliki 4 buah rumah. Jumlah daftar yang masuk, jumlah yang masuk, keluar masuk, yang saya tak kira berapa, tapi kelahiran bayi yang berjaya, maknanya duduk di Baitul Solehah daftar sehingga melahirkan bayi, adalah seramai 4 hari yang lepas ialah 231 orang. Saya berhadapan dengan mereka ni, 231 orang yang berjaya melahirkan bayi. Kalau ikutkan, saya pernah tinjau file mak mentua saya tu, rekod pendaftaran 2017 257. Di mana start masuk 2017 257 orang. Sekarang ni dah bulan 11. Boleh katakan, saya duduk bersama mak mentua saya, boleh katakan kalau majoriti tu seminggu tu 3 atau 4 call. Berhubung dengan mak mentua saya, mengadu anak saya mengandung, anak saya terlanjur. Saya terlanjur. Kalau nak katakan terlanjur, kalau tadi doktor mengatakan tak adil kalau kita katakan hilang darah, kalau tak hilang teruna. Okey. Tapi saya nak katakan, adakah perkataan terlanjur dengan tidak sengaja? Kalau tak sengaja, kenapa statistik, saya tengok ni berita semalam, 2 hari, 2 November. Saya bacakan, seramai 744 lelaki, 744 lelaki dan 756 wanita, lebih sikit wanita. Okey. Disabitkan kesalahan mengikut enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Johor. Negeri Johor, saya tak baca negeri lain. Negeri Johor, 700. Okey. Daripada jumlah itu, seramai 561 orang dan lelaki dan 548 wanita terbabit kesalahan khalwat. Okey, stop. Khalwat. Khalwat ni didapati tangkap sebab berduaan, bersama dengan muhrimnya. Dan 183 lelaki dan 208 wanita melakukan kesalahan persetubuhan luar nikah. Okey. Jadi di tempat saya,
Di tempat saya seramai 231 orang kelahiran sudah lahir, maknanya lebih kurang dekat 300 orang yang keluar masuk. Sebab ada yang masuk tak sempat lahir, cabut lari. Kemudian tak nak apa, ada family ambil ataupun tak sanggup pergi ke family. 231 orang ni tak termasuk dalam rekod dalam yang dikeluarkan tadi. Enactment syariah ni tak termasuk. Sebab apa? Mereka ni tak didakwa. Mereka ni tak ditangkap. Dan 231 orang ni ataupun 300 orang yang berdaftar di Batu Soleh cuma pernah ada kes 7 orang tertangkap. Tertangkap macam mana? Masa tu dia orang pergi ke hospital. Di hospital Cikempok. Jadi bila Cikempok dia ke hospital untuk orang yang mengandung. Jadi bila mungkin ada yang mengadu, report kepada jabatan agama. Jadi jabatan agama dapat tangkap 7 orang dan nak ambil segala butir. Masa dia orang dah balik ke Batu Soleh, penguat kuasa agama Jaish datang ke rumah Batu Soleh dan jumpa dengan 7 orang ni. Kalau ikutkan elemen syariah, kalau betul mereka berzina, 6 sebatan dan RM6,000, 3 tahun penjara. Jadi 7 orang ni. Jadi 7 orang ni tertangkap. Dengan sebab mungkin seorang ada buat hal kat hospital, jadi direport, terpaksa 7 orang penguat kuasa datang, terpaksa jalankan tugas. Jadi mereka dibicarakan. Kemudian sebab itu banyak lagi ada beberapa rumah perlindungan yang terpaksa tutup. Terpaksa tutup sebab antaranya adalah sebab dengan penguat kuasa agama. Saya minta maaf, bukan saya nak menunding jari kepada mana-mana. Tetapi penguat kuasa agama sekiranya dia datang ke rumah perlindungan, datang ke rumah perlindungan, contohlah kalau datang rumah Batu Soleh, dalam satu rumah saya, dalam satu rumah saya ada 40 orang. 40 orang yang sedang mengandung. Kalau satu van pejabat agama datang ke rumah saya, tangkap untuk menangkap perempuan wanita yang berzina ni. Kalau khalwat, tuduhan. Berduduan. Kalau berzina, dah anak dalam perut ni, kita nak cakap siapa? Siapa yang punya ni? Saya tak berkhalwat. Kalau tak berkhalwat, macam mana boleh ada anak dalam perut? Mana sijil kelahiran? Mana sijil surat nikah? Jadi kalau satu van datang pergi ke rumah saya nak tangkap untuk 40 orang, tak cukup satu van, dia kena bawa satu truck angkut semua. Faham? Jadi tertubuhnya Baitul Solehah ni adalah tempat mana kami nak selamatkan. Kalau ikutkan kami ada poster di sini, menyelamatkan 2 jiwa. Kami nak, mak dia dah terlanjur. Tu kata terlanjur. Kalau terlanjur termasuklah dalam rekod dia tadi. Mak dia dah terlanjur tersasar, kemudian mengandung. Jadi bila mengandung, kita tak nak dicampak anak dekat mana-mana. Banyak kalau ikutkan statistik yang saya tengok kan, anak yang campakkan di tong sampah, dicampakkan di sungai, tak. Jadi kita ambil mereka untuk kita didik. Untuk kita didik, talbiahkan dia dan keluar mudah-mudahan menjadi muslimat yang mana dosa-dosa lama tu kita tinggalkan dulu dan kita mulakan hidup baru. Dan perjalanan hidupnya tak semuanya indah. Itu tak sempat saya sampaikan. Kalau ikutkan biasanya saya ceramah, saya hantar ceramah di sekolah 2 jam ke 3 jam seorang berdiri. Tapi ini kita menghormati majlis. Yang mana yang saya sempat saya sampaikan, saya kongsikan. InsyaAllah, wallahu a'lam. Jadi fokus kita menyelamatkan 2 jiwa ya. Kita tak fikir anak, tak fikir mak, tapi kita nak kena fikir dua-dua. Mak dengan anak. Jadi kalau kita lihat bagaimana tadi statistik-statistik adalah statistik-statistik sebelah pihak statistik yang tidak tertangkap. Pada ustaz ada statistik yang tidak tertangkap yang direkodkan itulah statistik tertangkap. Jadi kita akan lihat bagaimana sebenarnya statistik-statistik itu yang dilaporkan itu bukanlah 100% benar Jadi insyaAllah kita masuk kepada round kita yang kedua Kita kembali kepada Dr. Siti Maria yang mana kita akan membincangkan tentang seks dan remaja sekolah, sumbang mahram, perkosa dan rogol Dan baru-baru ini kita dilaporkan tentang bagaimana siri-siri peloguran kepada kanak-kanak Jadi Dr. Siti Maria, apakah undang-undang yang ada untuk kesalahan-kesalahan yang saya sebut tadi? Adakah undang-undang ini memadai untuk mengurangkan kes-kes zina yang meningkat di negara kita? Dan ataupun bagaimana sebenarnya untuk kita uruskan perkara-perkara ini? Terima kasih Puan Nurhati. Soalannya pasal undang-undang.
Tapi sebelum saya nak masuk hal undang-undang, saya nak bercakap takut nanti tak ada, tak ada apa orang kata, tak ada peluang eh. Bila kita bercakap mengenai kesalahan seksual ataupun kesalahan terutamanya yang terlibat pada remaja ataupun orang yang belum kahwin, dalam masyarakat kita ini, kita tak bercakap mengenai apa kita panggil perkara-perkara yang berkaitan dengan seks. Itu ada satu tabu, ya, satu perkara yang mak bapak tak mau tempuh. Kalau kita pergi sekolah agama, kita belajar pelajaran agama, ada disentuh sikit, ya, sentuh sikit tentang apabila kita sampai umur apa ni, menaki ataupun haid, ya, kita masuk umur yang kira dah boleh mengandung dan sebagainya. Tapi kita diberitahu bahawa kita tak boleh bergaul bebas, begitu-begitu. Itu untuk orang dulu, ya, untuk kak kita dulu. Bila ustazah cakap macam tu, kita dengar. Dan keadaan pada kita masa dahulu, pergaulan bebas tidak berlaku teruk macam sekarang. Coupling tu makna dia malu. Mak bapak kalau orang report pada dia, kata nampak anak perempuan dia berjalan dengan anak budak lelaki, balik mesti kena beletir atau kena bantai. Ya. Masa itu. Ya, dan masa itu tidak ada handphone. Tidak ada komputer. Di mana semua ini ada saya panggil perkara-perkara yang boleh menjerumuskan nafsu itu ke arah yang haram. Pornografi tak ada. Dulu ada gambar-gambar yang kurang sopan tu, kalau majalah-majalah luar negara tu ada. Tapi setakat gambar yang kaku. Ya, tetapi sekarang semuanya boleh didapati di sini. Ya. Jadi perempuan, kalau kita nak lihat di sini, dia ada banyak benda. Undang-undang bagi saya tidak akan dapat menyelesaikan. Undang-undang adalah perkara yang terakhir pihak berkuasa kena adakan untuk kita menangani sebahagian daripada kes-kes yang datang di pengetahuan pihak berkuasa. Sedangkan banyak perkara tadi yang tadi Ustaz sebut tidak tahu, tidak tercatat. Ya, kalau nak ikut statistik yang saya ada, 2005 hingga 2015, anak luar nikah yang dicatat oleh JPN adalah 532,158, setengah juta. Ya. Dan buang bayi tu ada 500 lebih. Jadi undang-undang mana boleh kita nak tangani ni? Tak ada undang-undang yang boleh tangani. Kecuali adalah apa kita panggil pengawasan diri sendiri. Ya, pengawasan diri sendiri. Jadi saya nak bermula mengatakan bahawa kita perlu bercakap mengenai perkara-perkara berkaitan dengan seks dengan anak-anak muda kita. Memang susah, memang perit. Saya eksperimen anak-anak saya dulu, bila saja baligh saya panggil. Ya, tengah membesar saya panggil. Kalau anak perempuan, anak lelaki tu setahun seorang tu, jadi dekat-dekat. Saya kata, Kak Long, Abang Ah, pada hari ini kamu seorang dah boleh jadi bapa, seorang dah boleh jadi ibu. Maka mak dia bersyarah bahawa ini kamu kena jaga. Ya, ini Allah, kita dah baca la taqrabu zina pada dia. Ya, kita cerita pada dia bagaimana apa ni, persenyawaan itu boleh berlaku. Saya ingat anak nombor tiga saya yang perempuan. Masa tu dia baru ajar kebangsaan, dia belum baligh. Masa tu sibuk dekat Bosnia, kalau kita ingat dulu, orang Serbia, Ashka Serbia, dengan sengaja merogol apa ni wanita-wanita Bosnia, dan akhirnya mereka ni melahirkan anak luar nikah. Ini ialah pemerkosaan. Jadi dia tanya mak saya, bagaimana ini berlaku mak, kata dia. Jadi saya ni, budak ni belum tahu apa lagi, macam mana dia nak cerita. Jadi saya cerita dengan cara mudah. Saya kata, kita Allah jadikan, ya, kita perlu nak tambah manusia ni, kena bertambah di dunia ni, nak memakmurkan bumi. Bila seorang lelaki tidur dengan seorang perempuan, dia boleh dapat anak. Cara bahasa mudah. Tapi kalau orang lelaki dan orang perempuan itu, dia tak boleh tidur sekali kalau dia tak nikah. Kena jadi mak dengan ayah dulu, baru boleh tidur sekali. Dalam bahasa yang mudah, pada ketika itu alhamdulillah dia boleh terima bahawa wanita-wanita ini ditiduri oleh orang-orang yang bukan suami mereka. Dia tak tanya pula lah yang lain-lain. Lepas tu, jadi kita ni menghadapi masalah itu. Jadi saya pun kadang-kadang anak-anak tanya soalan, saya memang pegang pada orang kata cara lama.
tidak ada pergaulan bebas. Anak-anak saya, saya cakap betul, orang panggillah kolot. Saya doktor, orang panggil kolot, lantak lah kau. Ya? Saya tak benarkan anak perempuan saya keluar dengan kawan-kawan. Kalau nak pergi kedai, nak pergi mana, ini cara langkah saya, self-defensive. Kita menjaga diri kita. Alhamdulillah selamat. Kalau nak pergi kedai dengan kawan-kawan, saya kata untuk apa? Saja-saja. No saja-saja. Dalam hidup ini tak ada saja-saja. Nak pergi shopping, mak bawa, jom. Saya tidak benarkan pergaulan bebas. Kerana dia kata, tapi dia kata apa? Mak, dia kata kita orang bukan nak buat apa. Saya kata memang kau orang tak niat nak buat apa. Tetapi kalau tangan dah berjalan, lepas tu tak reti break. Brave, brutal. Saya sangat brutal dalam isu-isu ni. Saya kata kalau dah kamu mengandung, saya baca A, B, C, D baca. Memang saya menakutkan dia jugalah, ya. Tapi saya rasa kadang-kadang kita terlampau diplomatik, ya. Kita biar anak-anak kita balik sekolah pergi mana tak tahu mana. Lepas tu handphone. Perempuan, semua anak-anak kita ada smartphone, ya. Inilah punca dia. Dalam rekod statistik, ya, orang Malaysia, wanita Malaysia nombor 7 dalam dunia per 10 yang paling banyak download gambar-gambar lucah dan pornografi. Ya? Lucah dan pornografi inilah jadi masalahnya kerana dia menjadi ransangan. Bila sudah terangsang, mesti nak dikeluarkan atau mesti dipuaskan ransangan-ransangan ini. Kita boleh bersembang satu hari, kita boleh bersembang mengenai bagaimana nak menangani perkara ini. Pokoknya saya nak sebut, ya, undang-undang ada. Cuma saya nak peringatkan kat sini. Dalam undang-undang, dia panggil persetubuhan dengan remaja di bawah umur 16 tahun dikira rogol. Walaupun suka sama suka. Jadi kalau lelaki umur 20 lebih, yang perempuan umur 14, walaupun suka sama suka, ya, berlaku persetubuhan, ini adalah rogol. Ya, dia tak kira suka sama suka. Baru-baru ni adalah hakim-hakim dalam parlimen dan cuba, oh itu suka semua suka. Tak boleh, kita kena strict. Suka sama suka sebab ini budak bawah umur 16 tahun. Ya, kalau berlaku perzinaan, walaupun dia kata ya, walaupun budak ni orang kata dia macam-macam lah gelaran, orang kata dia ni miang lah, dia gatal ke apa ke, tetapi yang bertanggungjawab yang umur 20 lebih. Kalau anak lelaki bawah 16 tahun, yang perempuan yang menggodanya tu 20 lebih, 18, 19, ini juga dipanggil rogol. Ya. Jadi ini adalah undang-undang yang ada, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak. Dia tidak akan dapat membendung, ya, kesalahan seksual ini, dan ia semakin menjadi. Jadi peranannya, tadi tanya mana silapnya, peranannya adalah kepada kita ibu bapa. Ya, guru-guru kesian, banyak kerja nak buat. Ya, tetapi kita ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk mencegah perkara ini daripada berlaku. Ya, wallahu a'lam. Jadi terima kasih Dr. Siti Mariah, ya. Dan kita sampai kepada Puan Nurhayati Bacuk. Puan, dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman dengan maksud, dan janganlah kamu mendekati zina. Ya, kita dah sebut daripada tadilah. Dan zina ini satu perbuatan keji dan satu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Islam mencadangkan pendekatan cegah sebelum terlewat. Dalam dunia yang sekarang ni, Puan, yang mencabar ini, bolehkah kita laksanakan kaedah ini dan bagaimana sebenarnya pelaksanaannya? Mohon Puan. Okay, terima kasih Puan Hayati. Makin hangat, ya, kita punya perbincangan kita pagi ni. Dalam surah Al-Isra ayat 32 disebut di situ, jangan dekati, dekat pun jangan. Sesungguhnya zina itu keji dan lagi hina. Ya. Kita sendiri pun bila kita dengar perkataan zina tu, zina ke rogol ke perkosa ke apa yang membawa makna yang sama, kita nak dengar pun telinga kita tak selesa. Ya. Maka benarlah ayat itu mengatakan pun, jangan kita dekati kerana ianya sangat keji, ianya sangat hina. Ya. Tetapi malangnya, untuk mereka yang kita dah daripada tadi yang terperangkap, yang terjerumus ataupun yang terlanjur tadi,
Kita kadang-kadang kita tak ada nak bayangkan ya, macam mana mereka, adakah mereka tidak tahu ataupun mereka rasa macam bila seperti mana yang YB sebut tadi ya, kalau tangan dah bergerak tu dia tak ada, nak boleh stop. Sebabnya dekati tu jangan. Tapi ada setengah budak bila kita bagi dia counseling, kita coach dia, dia kata takkan duduk dekat-dekat tak boleh. Takkan nak main apa SMS tak boleh. Takkan kami nak berbual dalam sekarang ni chat . Takkan tak boleh. Mula-mula itulah dia berbual-bual dulu. Dia berkenalan-kenalan dulu. Sebab itu daripada awal, bila kita tengok daripada ayat ini, dia kata jangan dekati. Maksudnya apa-apa juga aktiviti, apa-apa juga cara, apatah lagi yang disebut oleh YB banyak dah tadi tentang teknologi, maknanya semua tak boleh. Bukan hanya sekadar dia keluar coupling, bukan hanya sekadar apa tadi kalau dah duduk dekat pegang-pegang. Yang berkenalan ni, kalau saya doktor tadi cakap agak ketinggalan zaman, saya rasa saya lagi agak ketinggalan zaman. Dengan anak-anak saya, saya beritahu ke anak-anak saya, kalau di sekolah kamu boleh berkawan, tapi kalau lebih daripada itu, ni urusan sekolah, dalam kumpulan nak berbincang, nak belajar, tak mengapa. Sampai ke office pun begitu juga. Tapi atas urusan kerja yang memang kita pun dah ada, kita punya kawalan diri kita sendiri. Tetapi tidak lebih daripada itu. Kalau kamu ada lebih waktu luar pejabat, ada call lagi, ini semua sebenarnya ciri-ciri untuk dekat kepada zina. Mula-mula dia kata tak apa. Isu dalam kaunseling sendiri pun, kaunselor pun ada juga kes yang sampai kadang-kadang di kalangan kaunselor pun kita kata kaunselor ini perlu dikaunselingkan. Sebab etika kaunseling di Malaysia sendiri tidak ada satu peruntukan, kaunselor mesti dia kaunselingkan kalau wanita dengan wanita. Tak ada, dia tak macam tu. Boleh saja. Mula-mula lelaki dia cerita masalah dia, saya ada masalah dengan isteri saya, kelepak, kelepuk, kelepak, kelepuk, akhirnya terlanjur. Maknanya kalau nak cerita daripada awal tadi tentang zina ini, bukan sahaja remaja muda saja, bukannya yang di bawah umur tak terkawal mereka terlibat dalam perkara ini, sampai usia mana saja, mana-mana pun, sekiranya mereka tak berpegang kepada ayat surah Al-Isra ayat 32 ini, bila mereka mendekati dengan apa-apa pun cara, mereka memang akan terperangkap. Walaupun mereka kata terlanjur. Sebenarnya saya rasa di sini juga kalau kita nak kongsi dalam file counseling saya sendiri, dalam file coaching saya, kadang-kadang saya sendiri Masya Allah terperanjat. Dengan teknologi yang ada hari ini, mereka yang tak kira mereka tu pegawai, kita lihat mereka ni ada kedudukan, tak ada masalah apa. Bukan masalah kemiskinan, bukan masalah, tak ada masalah lah. Kiranya suami, anak-anak dah ada, cucu pun dah ada. Tapi mereka, kalau mereka dekati yang dinamakan zina tadi, memang ramai yang terlanjur. Kerana mendekati zina ini tadi dengan teknologi ke dengan apa sekalipun, bila dia melepasi daripada batas yang diperuntukkan oleh Islam, berlakunya penceraian rumah tangga, berlakunya orang kedua, orang ketiga, dan yang untungnya lelaki lah. Lelaki ni tak nampak. Dia tak nampak budaya Melayu ni tak melihat mereka nampak dia ni mendekati zina. Yang kena mesti biasanya wanita. Wanita selalu ditorture, ditekan, awak yang tak pandai jaga diri. Awak yang tak pandai jaga maruah diri. Sebab itu untuk berlaku yang kita sebutkan tadi, bagaimana Islam mencadangkan, memang kita perlu mencegah. Perlu mencegah. Tetapi di masa yang sama, apabila kita telah terperangkap, kes yang terperangkap tu, kita kena bantu mereka. Kalau tidak, kitaran itu akan berterusan dan dia tidak akan ada pengakhirnya. Isu yang kita sebut tadi, berapa dekat 500,000 yang anak luar nikah, bagaimana keadaan mereka hari ini, apa yang solusi kita sebagai rakyat, sebagai keluarga, sebagai jiran dan sebagainya. Maknanya balik juga apa pun kembali kepada diri kita sendirilah. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih Puan. Saya nak share tentang diri saya. Saya ni 4 lelaki.
anak. Ya, orang selalu saya cakap dengan saya apa? Kak Yati untung, anak empat, tak risau. Kami ni ada anak perempuan, risau nak besarkan anak perempuan. Saya punya respon senang aja. Sebagaimana kamu risau dengan anak perempuan kamu, begitulah saya risau dengan anak lelaki saya. Ya. Saya punyalah risau kalau dia kata, "Umi, saya ada girlfriend." Kepala saya ting 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 ting. Macam mana nak berbicara? Kan? Jadi macam mana doktor sebutlah, kita kena duduk dan berdepan dengan mereka. Jadi bila anak bujang saya kata, "Mak, saya nak kahwin." Saya kata, "Okey." Kan? Orang selalu question saya, "Macam mana umur 23 kau kahwin kan?" Sebab dia sebut dah dengan saya, "Mak, saya nak kahwin." Saya tak kata, "Kau kerja dulu, kau simpan duit dulu, kau cari ni dulu, kau itu ni dulu." Sebut aja, "Mak, saya nak kahwin." Saya kata, "Kahwin. Buat apa yang kita boleh buat. Yang penting nikah, selesaikan." Kan? Ha, jadi itu pun kita kena, ibu-ibu ya, ayah-ayah ni pun kena letak. Ada anak perempuan, jangan letak yang mahal-mahal. Ada anak lelaki, jangan susah-susahkan. Kan? Kalau katanya roti dengan kari pun boleh selesai, selesai kan? Ya, sebab itu fitrahnya sudah sampai. Jadi Ustaz, Ustaz saya rasa dah banyak pengalaman. Ya, beratus-ratus orang tadi Ustaz sebut yang keluar masuk, ya, yang menguruskannya tanpa henti. Ya, melihat satu persatu wajah yang datang. Ya Ustaz, ya, saya pun tak boleh nak bayang macam mana handle dalam rumah sendiri. Ya, dia bermula dalam rumah sendiri, bergaul macam adik-beradik, macam melihat mereka sebagai adik yang perlu dibantu. Jadi di sini kita nak minta Ustaz berikan sedikit pengalaman lah. Ya. Biasanya bagaimana aktiviti seksual remaja ini sehingga mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak luar nikah, dan yang lebih teruk kita sebut tadi, sampai bayi-bayi tersebut dibuang. Gejala pembuangan bayi. Hamil di luar nikah ni sebenarnya stigma. Dia memalukan diri sendiri, memalukan ibu bapa, hingga kadang-kadang memalukan kawan-kawan. Ya, sehingga kan mereka yang terlibat dikatakan rosak akhlak. Di sini kita lihat bagaimana sebenarnya peranan-peranan kaunseling dan rumah-rumah perlindungan, ya, yang seperti yang dijalankan oleh keluarga, ya, mak mentua itu sendiri. Tapi kita nak tahu Ustaz, ya, sejauh mana sebenarnya rumah-rumah ini berkesan sebagai rumah perlindungan. Mohon sharing Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Moderator. Soalan yang ditujukan kepada saya terus jawab direct, ya. Maknanya pada apa, maknanya ada tak peningkatan ataupun langkah-langkah dengan binanya rumah perlindungan wanita ni dapat mengurangkan ke tidak. Okey. Kami satu keluarga daripada pihak Batu Solehah berusaha dengan cara baik, mana usaha sehabis baik untuk menyelamatkan, ya. Mana yang datang tu kadang-kadang saya sendiri, saya kalau ikutkan di Batu Solehah ni saya driver aje. Yang pangkat imam apa semua tu tu nak sedapkan nama je. Saya driver je. Saya hantar dia orang ke klinik, saya hantar dia orang ke hospital. Lepas tu kadang-kadang up sikit saya ajar dia orang fardhu ain. Fardhu ain daripada bab taharah sampai bab sembahyang. Buku Ustaz Ismail Kamus tu, buku Indahnya Bersyariah tu, kitab tu yang kami gunakan. Dan saya rasa dah dekat 10 kali ulang daripada bab taharah sampai sembahyang je. Bab haji apa semua tak payah tengok lagi. Taharah sembahyang. Taharah habis sembahyang, habis bab jemaah, pusing balik taharah. Sebab apa yang datang itu, saya menghadap berhadapan dengan, bila kita tanya first kali soalan dekat rumah macam mana, sembahyang ke tidak? Jadi kita tanya mak ayah dulu, anak ni sembahyang ke tidak? Jadi kalau yang jawab mak ayah juga, kata jawab sembahyang, alhamdulillah tak ada masalah, dia boleh sembahyang. Tapi bila jawab, tak tahulah Ustaz. Tapi yang selalunya tanya mak mentua saya lah, tak tahulah Umi, saya pun tak tahulah. Kadang-kadang tengok ada sembahyang, kadang tak tahulah dia buat macam mana. Wallahualam. Jadi bila saya duduk di dalam kelas fardhu ain, saya mengajar fardhu ain. Jangan kata bab solat, jangan kata bab wuduk sempurna tak sempurna. Kalau dia tahu ambil wuduk pun alhamdulillah. Mandi wajib tak reti. Wanita, saya mengajar wanita, tak ada lelaki dalam tu. Mandi wajib tak reti. Saya tanya, "Habis mandi wajib macam mana?" "Mandilah macam biasa." Walhal kalau ada, kalau yang datang ke Baitul Solihah ni, yang melahirkan anak luar nikah ni, melakukan hubungan seks, secara kasar saya cakap, melakukan hubungan seks bukan sekali atau dua kali. Bukan sekali atau dua kali. Kadang-kadang hubungan yang dah 4 tahun. Kadang-kadang yang datang ke Baitul Solihah ni mengandung anak yang keempat.
Belum kahwin lagi. Kalau yang dah kahwin, ada yang anak ketujuh, ke-8. Jandalah saya katakan. Itu saya tolak ke tepi. Sekarang ni yang belum kahwin, datang ke tempat saya tu, buat buku merah. Isteri saya doktor. Bukan doktor falsafah, doktor di Sultanah Aminah. Isteri saya dan adik ipar saya doktor. Jadi bila buat buku merah, walaupun dia tak boleh tahu, first time dengan tu. Pergi ke klinik, dia ada punya kod-kod dia. Kita pun tak tahu tulisan doktor, memang kita susah nak faham, kod dia lagi tak faham. Isteri saya buka, dah tahu dah ni apa masalah dia. Jadi kat situ dia dah tak boleh tipu lah. Dan kat situ isteri saya sendiri pun di jabatan kecemasan, dia buat kecemasan. Jadi lagi macam-macam dia akan jumpa. Jadi di Baitul Salihah ni ada yang mengatakan, kata, oh, rumah ni adalah rumah yang apa, seolah-olah sebagai mendidik. Mak mentua saya hampir kecewa jugalah bila ada suara-suara yang kata rumah macam ni patut tak ada, tak boleh ada rumah macam ni. Ini seolah-olah menggalak budak-budak yang zina datang. Kita cakap balik, kita bagi tahu, kita menyediakan rumah perlindungan Baitul Salihah, bukan kita menyediakan katil untuk kau buat kerja ni sampai beranak. Tak. Kita memelihara, kita ambil daripada yang lari. Kadang-kadang yang datang mak ayah hantar, alhamdulillah. Kadang-kadang mak ayah tak tahu, anak belajar datang ke Baitul Salihah. Datang ke Baitul Salihah mengadu. Cakap tiba-tiba anak hamil. Dan statistik yang masuk Baitul Salihah ni seawal umur 16 tahun. 12 tahun ada, tapi dia kes lain lah. Dia slow learning. Teraniaya lah. Tapi umur 16 tahun. Ingat ibu-ibu yang ada di depan saya ni, umur 16 tahun sudah ada isi kandungan dalam perut. Saya tak tanya yang terlanjur-terlanjur, terselamat, semua tak sebagainya. Yang datang ke tempat saya tu dah confirm dia mengandung. Dia katakan memang umur 16 tahun tu permulaan, lebih 10 orang. Sekarang ni dalam masa ada 3-4 orang. Saya berjumpa hadapan, ada yang bapa dia datang. Datang daripada jauh, daripada Kuala Lumpur. Anak tingkatan 4. Best student di sana. Di sekolah dia. Terpaksa dibuang sekolah. Tak, bukan berhenti, dibuang. Kerana kes ni. Bapak dia jumpa dengan saya, jumpa face to face, masuk dalam kereta. Tak jumpa depan-depan, masuk dalam kereta. Ustaz, tolonglah Ustaz. Macam mana Ustaz? Macam mana nak buat dengan anak saya ni Ustaz? Saya tak boleh terima anak tu Ustaz. Saya tak boleh terima anak tu Ustaz. Ustaz doakan anak saya supaya dia nak bagi bayi tu kepada orang lain. Sama macam tu. Saya dalam kepala dah fikiran ni, kalau budak ni 4,000, 5,000 dia dapat ni. Bapak dia dah tanya lah, Ustaz ada siapa-siapa nak bagi tak anak ni kepada siapa? Kalau ikut jahat sebelah otak, saya dah kira-kira kalau lelaki 6,000, 7,000 lepas ni. Kalau perempuan murah sikit lah, pada susah sikit punya kan. Jadi kita, saya tak. Sampai macam tu, dia kata, sampai balik ke rumah, pakcik dia kata, saya balik rumah ni, saya rasa muka saya tebal. Padahal dia tak pernah cerita pun dengan orang lain. Dia tak pernah cakap pun dengan orang lain, tak pernah mengadu pun. Dia terus hantar anak ke Baitul Salihah. Mungkin kalau ada yang tanya pun, dia cakap hantar anak dia belajar di madrasah. Ayat standard macam itulah. Bila anak tak ada lama, mana anak perempuan kalau lama tak ada, anak aku belajar tahfiz, belajar madrasah. Itu biasanya alasan yang digunakan. Yang mereka yang hantar ni bukan tak mampu nak belikan lampin untuk cucu yang nak lahir tu. Bukannya tak mampu untuk bawa ke klinik, tetapi tak mampu untuk menanggung maruah dan air muka. Faham? Saya tanya, ada pusingan ketiga ke tak ada? Tak ada. Okey, jadi saya gulung saja. Punch kat dangkat dah. Okey. Saya sebagai penceramah, saya penceramah di sekolah-sekolah. Bila saya, setiap sekolah yang saya ceramah, tak ada yang miss. Setiap sekolah yang saya ceramah, guru disiplin yang akan duduk sebelah saya. Dan guru kaunseling. Guru kaunseling lah kebanyakannya. Guru disiplin, Ustaz. Kadang-kadang belum saya sempat ceramah, dia tunjuk lah, Ustaz, ni kes yang saya tangkap. Contohnya di Pasir Gudang. Tunjuk gambar. Gambar tunjukkan kepada saya. Gambar lelaki tingkatan 2, perempuan tingkatan 3. Perempuan yang tingkatan 3 tu, send gambar kemaluan. Kemaluan bawah. Direct saya cerita. Kemaluan bawah dengan tak pakai apa-apa kepada lelaki tingkatan 2 tu. Apa yang dia sembang saya tak tahu. Saya tengok kata, Ustaz, sampai tahap ni Ustaz. Ustaz tu saya tunjuk, cikgu tu saya tunjuk lagi. Tu Ustaz. Saya sekolah ni saya dua orang dia tahu kes ni. Cikgu lain tak tahu. Dia guru disiplin. Termasuk Ustaz orang ketiga. Tu pengawas tu dia tunjuk. Saya bagi tahu Ustaz je. Pengawas tu dah 3 orang lah lelaki. Yang saya ceramah tu tingkatan 3. Tingkatan 3. Wanita dan tingkatan 3. Ustaz, yang tu dah 3 orang dah, dah 4 orang dah. Tapi sekarang ni kita orang tak dapat tangkap lagi. Itu kes reality. Tak jauh Pasir Gudang. Banyak lagi cerita saya tak sempat nak cerita. Cuma saya sebagai seorang bapa juga, dan saya sama juga macam doktor isteri saya, isteri saya seorang doktor, dia pun jenis kolot juga. Memang sebab kita takut. Kita tengok kes-kes saya, kes-kes hari-hari datang. Saya pula ceramah di luar. Jadi saya kenang anak saya. Anak saya
macam puan tadi, anak dia 4 orang, anak saya pun 4 orang juga. Tapi anak saya 3 orang lelaki, seorang perempuan. Yang first ni perempuan. Yang perempuan ni memang saya takut. Ya, kadang-kadang ada program luar sekolah, kata program seminar-seminar dan sebagainya. Kata ini melibat sekolah ke atau tidak? Kalau daripada apa motivate lain yang datang, saya kata nanti dulu. Kita memang sangat risau. Bukan kita nak tak nak support, kita risau. Handphone anak saya dah jam 4, saya tak bagi handphone. Walaupun darjah 3, darjah 2 dah ada grup WhatsApp dengan guru kelas. Grup WhatsApp anak saya yang perempuan dekat mak dia. Aktiviti apa benda, kerja sekolah dan sebagainya, terus kepada mak saya, mak dia, isteri saya lah. Jadi last sekali harapan saya minta, saya doakan mana, kalau kat mana-mana tempat pun saya memkenalkan Baitul Solehah ni, sebab kebiasaannya kalau MLM, multi level marketing, dia produkkan produk dia supaya bila supaya ramai yang masuk. Bila masuk seorang bawah dia dapat 20%, kalau ramai nanti makin banyak-banyak dia akan dapat crown. Dia bawah sikit pada manager. Tapi saya berceramah untuk Baitul Solehah, saya nak yang dengar dengan Baitul Solehah ni tidak jejak kaki di Baitul Solehah. Dan sebelum saya lupa, akhirnya yang masuk ke Baitul Solehah 100% ataupun 99.9% tak pernah dengar pun ada Baitul Solehah. Bila terjadi macam tu, baru jadi Baitul Solehah. Dan akhirnya saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan terlampau sporting dengan anak-anak. Handphone tu walaupun anak yang beli sendiri, anda bertanggungjawab dan untuk cek satu-satu apa yang dibicarakan dalam tu, apa gambar yang disimpan. Itu tanggungjawab ibu-ibu dan juga ayah-ayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tak? Ada buka soalan tak, doktor? Kita buka satu soalan daripada puan-puan jika ada. Jika puan-puan ada ingin bertanya soalan dan boleh ditujukan mana-mana ahli panel, kita boleh buka satu ataupun dua lah soalan. Saya tunggu. Ada tak soalan-soalan yang ingin ditanya kepada mana-mana ahli panel? Ataupun faham lah. Okey, puan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita fahami bahawa pencegahan kepada zina ni maknanya dimain peranan oleh pihak individu, keluarga, sekolah, kan? Seterusnya masyarakat dan seterusnya. Saya ingin ajukan soalan kepada YB Dr. Maria sebagai ahli parlimen. Agaknya bagaimana langkah-langkah supaya kita maknanya supaya kita mendesak pihak kerajaan untuk mengambil serius tentang pencegahan zina ni. Terima kasih. Okey, YB. Itu soalan yang sangat susah. Orang kita bila dia fikir mengenai peranan kerajaan, selalunya dia panggil legislator, undang-undang. Satu lagi adalah polisi-polisi kerajaan. Saya fikir sekarang ni kita sudah ada banyak undang-undang. Misalnya handphone ni kita tak boleh simpan dan muat turun gambar-gambar lucah. Ia adalah satu kesalahan. Ya, salah. Jadi kalau siapa tahu dia report, kena. Okey, itu dah ada undang-undangnya. Lepas tu pencegahan ni macam saya sebut tadi, yang paling susah kita nak kawal adalah tingkah laku manusia. Ibu bapa ni kalau boleh, sebabnya saya tidak mahu meletak keseluruhannya atas kerajaan. Dia banyak faktor. Kerajaan boleh buat undang-undang, tapi masalah kita di Malaysia, buat undang-undang banyak, penguatkuasaannya adalah sangat lemah. Di mana-mana pun penguatkuasaan yang mengenai manusia adalah lemah. Jadi saya tak nampak lagi lah nak tambah apa. Cuma saya tak tahu, mungkin orang mungkin di segi kerana kita cyber, apa orang kata, di alam maya ni, sebab Malaysia adalah satu negara yang tidak menyekat kemasukan alam maya ni, kan, apapun kita boleh akses. Sebab itu di antara multimedia super koridor kita tu, kan. Jadi kalau kita nak gesa kerajaan untuk menyekat kemasukan bahan-bahan melalui ini akan tidak dipersetujui oleh sebahagian besar masyarakat moden, kerana dia kata ini adalah kebebasan sendiri.
ya. Ha, jadi itulah sebab saya, bagi saya akhirnya balik kepada kawalan diri. Ya, kawalan diri. Undang-undang ni untuk orang-orang yang blatant. Misalnya kita guna undang-undang Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak untuk pedofil. Pedofil adalah orang-orang yang mengantun, menyantun kanak-kanak. Dia buat WeChat ke, dia mula-mula dia buat baik. Lepas tu akhirnya dia akan pujuk budak ni untuk digunakan sebagai bahan seksual. Ya, itu ada. Kita dah ada. Sekarang hari itu tak ada lagi undang-undang seksual terhadap kanak-kanak. Sekarang dah ada. Ya. Jadi kecuali kalau tuan-tuan dan perempuan ada cadangan undang-undang, saya sedia memikirkan dan untuk membawa. Kerana saya adalah orang yang sangat percaya kepada self-surveillance. Self-surveillance, kawalan diri. Ya, dan kawalan diri ini memerlukan pendidikan. Jadi pendidikan inilah elemen yang sangat penting. Ya, kita bermula daripada diri kita, ahli keluarga kita. Ya, tadi ustaz cerita tentang ambil gambar hantar apa semua tu kan. Sebenarnya handphone ni perempuan, dia tak perlu. Anak-anak kita tak perlu. Kalau komputer dulu, laptop tu semua nak, sebab nak buat kerja sekolah lah, macam-macam lah. Dia temberang kita kan. Tapi sebenarnya tak perlu. Jadi kita, saya sekarang tengah cari apa tau, telefon yang paling bodoh. Tak nak telefon smartphone. Kita perlukan telefon untuk komunikasi dengan keadaan sekarang. Anak pergi sekolah, nanti tak balik, nak tahu. Sekarang ni tak ada. Kalau saya jadi kerajaan, saya nak reka cipta telefon yang paling tak smart. Maksudnya untuk calling dan untuk simpan message, untuk SMS cukup untuk perhubungan. Ya. Jadi bila ada smartphone inilah, bila tidak ada kawalan, maka semua benda masuk. Ya. Jadi kalau adalah undang-undang lagi yang kita nak buat, apa yang puan nak cadangkan, saya nak tengok ada ke tidak lagi undang-undang tu. Ya. Bagi saya dah mencukupi, tapi kalau kita nak tambah lagi, sama ada penguatkuasaannya berkesan atau tidak. Jadi balik kepada penguatkuasaan ibu bapa itu sendiri. Ya. Sekarang ni banyak ibu bapa ambil jalan mudah. Jalan mudah adalah tak nak bising dengan budak-budak ni. Bising, dia nak apa ikut. Ya. Tak nak, tak susah, biarlah mereka dah bebas, orang dah cerdik. Sebenarnya anak-anak belum cerdik. Jadi ibu bapa dia ingat dia pandai dalam hal pelajaran, dia dah cerdik. Dia belum cerdik sebab dia belum kenal erti kehidupan. Ya. Jadi saya rasa undang-undang kita setakat yang saya tahu sudah memadai. Ya, tetapi kalau ada lagi, saya sedia untuk menjadi memanjangkanlah kepada pihak kerajaan. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan daripada perempuan? Tak ada. Rasanya isu teruna dara yang hilang ni kan. Teruna dara hilang, bila disebut teruna dara hilang dia jadi lain ya. Jadi dia sebenarnya kita telah berbicara dengan begitu dalam ya, tentang hilang dara, hilang teruna ya, di mana silapnya. Dan kita kembali kepada perkara asas ya, iaitu kawalan diri, penguasaan ibu bapa dan pendidikan ya. Jadi dia bermula kepada perkara-perkara asas yang perlu kita bina sama-sama ya, yang mana semuanya bertanggungjawab kepada perkara asas tersebutlah. Dan termasuk juga dalam perkara asas ini yang kita balikkan kepada ibu bapa adalah tanggungjawab penguat kuasa ya, penguat kuasa kerajaan yang saya nampak ni ya, Dr. Siti Maria. Dan saya nak minta Dr. Siti Maria tutup ya, tentang penguat kuasaan yang perlu dimainkan oleh kerajaan ya, yang perlu dilihat oleh Pakatan Harapan. Sebab inilah merupakan jatuh bangunnya masyarakat, jatuh bangunnya negara jika keluarga, institusi keluarga itu hancur, maka hancurlah institusi-institusi yang lain ya. Dan untuk menutupnya, dan saya minta Dr. Maria membawanya dari sudut Pakatan Harapan itu sendiri, dan bagaimana sebenarnya penguatkuasaan itu hendak kita laksanakan dengan Pakatan Harapan. Wallahualam. Sebenarnya topik ni kami tak bincang dengan mendalam lagi, to be honest ya, to be honest, sebab mengenai penguatkuasaan ni, saya lihat perempuan semua melihat penguatkuasaannya adalah mungkin di segi
mengawal pergaulan. Wallahualam, saya nampak sebab kita tengok dia punya tahap-tahap itu. Ya, lagi satu adalah penguatkuasaan di antara apa ni bahan-bahan lucah. Ya, lagi satu adalah penguatkuasaan muat turun internet itu sendiri ya. Dan juga penguatkuasaan saya kira di segi pesalah-pesalah yang melakukannya. Saya nampak setakat yang ada sekarang ya, penguatkuasaan yang ada sekarang sebab zina ini adalah hukum agama. Dia bukan hukum civil. Ya, berzina tidak menjadi kesalahan di bawah undang-undang civil. Ya, tetapi berzina itu salah di bawah hukum agama. Maknanya dia di bawah mahkamah syariah, di bawah undang-undang syariah di setiap negeri masing-masing. Ya. Jadi yang ada sekarang yang saya faham zina itu sendiri tidak ada hukum sebab zina memerlukan 4 saksi. Jadi dia tidak ada hukum zina di situ sebab tak pernah lagi orang dapat tangkap dengan 4 saksi seperti kunci masuk dalam mangga. Tak ada. Yang ada adalah khalwat dan perbuatan-perbuatan yang sampai kepada situ. Itu yang ditangkap, khalwat dan sebagainya. Dan hukumannya, saya tak ingat hukumannya. Yang ini yang cuba dibawa oleh RUU 355 dulu untuk memberatkan hukuman itu sendiri. Ya, jadi sama ada meningkatkan hukuman itu sendiri boleh menghalang dari berlaku bernya perzinaan, it remains to be seen lah. Ya, ya, kita tidak tahu. Buat masa sekarang ini hukuman yang ada mungkin tidak dilihat berat. Ya, kemudian mungkin dengan menambahkan hukuman itu maka ia akan lebih digeruni. Wallahu alam. Kita tidak tahu sebab di segi statistik ya, saya sebut di statistik dunia ya. Misalnya kita hukum gantung sampai mati untuk kesalahan dadah. Statistik tidak menunjukkan bahawa kesalahan dadah berkurang. Ya. Jadi hukum semakin berat tetapi kesalahan tidak semakin kurang. Maka orang-orang yang skeptikal tentang meningkatkan hukuman itu ya, dia betul ke kalau kita tingkatkan hukuman maka dia akan ini. Jadi di segi pakatan kita belum sampai kepada perbincangan mengenai pencegahan zina ni. Ya, sebab macam saya katalah dia di bawah civil, zina tidak dikira sebagai satu kesalahan. Ya. Kalau kita lihat undang-undang civil kita pelik. Zina suka sama suka jalan. Tak ada hukum, tapi sodomi kena, suka sama suka pun kena. Kalau apa orang kata suka sama suka tapi kesalahannya adalah sodomi, dia adalah salah di segi undang-undang. Ini sebab kita mewarisi undang-undang daripada British. Di British dia begitu. Adultery is okay, sodomy is not. Kan? Jadi dua benda. Ya. Yeah? Dan rogol tak boleh. Rape cannot. Statutory rape tak boleh. Jadi masih ada apa ni? Tapi kalau bawah undang-undang civil, seorang lelaki yang cuba menyantun isteri orang, itu salah. Di bawah civil tak boleh mengorat bini orang. Ya. Jadi itu adalah di antara perkara yang ada dalam undang-undang sekarang. Di segi pakatan ni kita terdiri daripada banyak parti. Kita belum sampai ke tahap itu lagi. Tetapi yang pentingnya saya percaya balik kepada pendidikan. Ya, pendidikan itu kawalan diri sendiri dan pendidikan ibu bapa itu sangat penting untuk mencegah. Kerana ia berjaya dilakukan di negara barat. Ya, di negara barat walaupun mereka ni tidak ada agama, ya, tetapi dia boleh menghalang kehamilan luar nikah. Dia boleh mencegah daripada persetubuhan dengan makna kawalan diri. Sebab dia menanam satu cara pemikiran. Ya, bukan semua tetapi to a certain extent mereka berjaya bahawa hubungan seksual ini hanyalah untuk orang yang sangat istimewa yang kamu akan kahwini, akan hidup bersama.
dia bawa dalam trend itu, dia tidak bawa dalam trend agama. Ya, wallahu a'lam. Jadi terima kasih Dr. Siti Maria. Majlis kita telah sampai kepada penghujungnya ya, dan majlis mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga moderator yang telah menyampaikan perkongsian dengan begitu baik ya, dan kita mengharapkan apa-apa saja yang telah disampaikan itu dapat menjadi bahan untuk kita memahami isu yang kita bicarakan. Hilang dara, hilang teruna, apa silapnya? Di mana silapnya? Jadi semoga perkara-perkara hilang dara, hilang teruna ini dapat kita kawal bersama ya? Masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawab bersama insyaAllah. Dan di akhir bicara ini, insyaAllah kita akan terus kepada bicara hati wanita, kepada siri-siri yang lain ya, dengan tajuk-tajuk yang lain yang menjurus kepada lebih kepada hal-hal kekeluargaan ya, sebab fokus wanita banyak kepada isu-isu keluarga yang sama-sama untuk kita lihat dan sama-sama kita cari jalan pengeluarannya. Jadi dengan ini kita tangguhkan pertemuan kita pada hari ini dan insyaAllah kita berjumpa di siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sunyi aku bersuara.